Cinta Mega dari fraksi PDIP yang kedapatan bermain judi slot saat rapat paripurna ternyata masih berstatus anggota DPRD DKI Jakarta. Entah karena alasan apa, PDIP hingga saat ini belum juga menunjuk nama untuk pengganti antar waktu atau PAW Cinta Mega. Padahal diketahui PDIP sudah memecat Cinta Mega sebagai kadernya. Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, hingga kini DPP belum menyodorkan nama pengganti. Gembong mengaku tidak mengetahui kapan DPP akan menyodorkan nama untuk PAW Cinta Mega. Di satu sisi, Gembong menekankan bahwa DPP resmi memberhentikan Cinta Mega sebagai kader parpol berlambang banteng itu. Cinta Mega sebelumnya diduga bermain slot saat rapat paripurna tentang rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2022. Momen Cinta Mega bermain slot sebelumnya tertangkap kamera Kompas TV. Saat itu tablet Cinta diletakkan di atas meja dalam posisi layar berdiri. Pada layar tablet tampak permainan video game yang menyerupai permainan judi slot, tetapi Cinta Mega membantahnya.